Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para penonton, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Pada pagi ini kita meneruskan siri-siri penjelasan kita dalam proses islamisasi ilmu, ya, yang telah kita mulakan beberapa siri tajuk daripada tajuk berkenaan dengan sains dan agama, proses islamisasi ilmu itu sendiri. Kemudian kita ambil Islamic worldview, Western Chow, ya. Kemudian di antara isu yang kita sentuh pada perbincangan kita tentang Islamic Western Chow ialah berkenaan dengan bagaimana di antara sudut pandang alam ini ialah sudut pandang yang dibina di atas sudut pandang sains, dan ini adalah yang ketara ataupun worldview yang melebar luas dalam kalangan dunia barat, ya. Dan apa yang berlaku dunia barat hari ini, ya. Semalam saya tengok satu video di YouTube atau di apa, di Facebook mungkin, rakaman interview pada tahun 90-an mungkin atau 70-an di Britain, ketika mana pakaian tabarush yang pertama dijual di kedai tu, dia pamerkan baju wanita yang mendedahkan paha dan juga dada. Dia guna patung lah, apa, guna letak atas kayu itu. Jadi itu pertama kali. Maka ditemuramah lah wanita-wanita masa itu, apa pandangan mereka terhadap baju ini. Semua kata ini baju yang jijik, yang jelek, yang kotor, yang tidak berakhlak. Pasti bayangkan ketika itu, 70-an, 80-an, bagi mereka itu adalah satu yang tidak berakhlak. Dan kalau kita tengok ucapan itu, kalau 70-an, tak perlu kita tengok jauh, ucapan Presiden Obama masa jadi presiden, yang ketika itu Joe Biden adalah dia punya timbalan presiden, Hillary Clinton masa itu Secretary of State, tentang LGBT. Bagaimana mereka menegaskan family adalah husband and wife, ya, male and female, ya. Ketika itu, ya, Obama jadi presiden tahun bila, tak lama, ya, apa nama, beberapa tahun lepas sahaja. Dalam tempoh tak sampai beberapa tahun, kita dapati Joe Biden yang ketika itu mempertahankan institusi keluarga, hari ini telah mengisytiharkan Amerika sebagai the nation of pride. Ya. PBB sanggup menurunkan bendera negara-negara, ya, negara-negara dunia, bendera negara dia diturunkan di bangunan PBB dan dinaikkan bendera pride, sempena pride nation. Dan kalau kita teliti, ya, semua benda ini dilakukan atas nama sains. You see? Atas nama sains. Kononnya sains telah membuktikan, sains telah mengatakan, ya, bahawa gender ini tidak terhad kepada alat kelamin. Ya, atas nama saintifik. Inilah yang kita panggil sebagai saintism. Hanya kita nak bincang. Kenapa? Kalau kita melihat golongan neo-atheist, Richard Dawkins, ya, Christopher Hitchens, apa nama, mungkinlah Hitchens kita boleh kecualikan dia sikit sebab apa nama, Sam Harris, apa nama, Daniel Dennett, ya,
Mereka ni semua golongan yang kononnya menjulang sains. Even apa nama Sam Harris bila dia mengasaskan spiritualism, mengangkat nama sains, sudut sains. Walaupun itu sudut sains sebenarnya, tapi dia mengangkat nama sains. Kononnya sains tidak, sains are incompatible with religion. Dan ini telah kita bahaskan pada siri yang pertama. Jadi sebenarnya sebab itu tidak jauh dan tidaklah salah jikalau apa yang disebut oleh Syed Naqi Al-Attas dulu bahawa punca masalah di zaman moden ini bukan lagi kejahilan tetapi ilmu. The corruption of knowledge. Dan ianya kejahilan, tetapi kejahilan di atas nama ilmu. Sebab itu Nabi SAW kata wa yafshul kadhib, akan tersebarnya pendustaan, pembohongan. Di antara bentuk pembohongan ialah ilmu yang kejahilan yang disangka ilmu. Dan tengok Nabi SAW kata inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin biqabd al-ulama hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa'aftu fasu'ilu fa'aftu bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak mencabut ilmu daripada manusia dengan sekali cabut, tetapi dengan dimatikan para ulama sehingga tidak ada lagi alim, maka manusia mengambil orang jahil sebagai tokoh ikutan dan rujukan mereka. Lalu mereka ditanya, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Jadi bagaimana kejahilan itu disebarkan atas nama ilmu, disebarkan atas nama intellectual. Dan ini bukan benda baru, hadirin dan hadirat. Ini benda yang sudah berlaku sejak sekian lama. Apabila kita melihat datangnya falsafah Yunani, falsafah peripatetics, peripatetic philosophers, philosophy, philosophy of the peripatetic philosophers yang meresap menerusi ajaran Kristian, kemudian datang menjajah minda umat Islam, lalu terbentuklah fahaman-fahaman yang berbentuk apa yang disifatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sebagai safsatatun fil aqliyat wa qarmatatun fil syar'iyat. Satu bentuk falasi dalam pemikiran dan satu bentuk kebatinan penyelewengan tafsiran dalam agama, dalam syariat. Yang disangka ianya agama, bukan agama. Tersebarnya kejahilan yang dianggap sebagai ilmu ini, ini adalah musibah terbesar umat Islam. Hakikatnya. Dikalau dulu, tokoh-tokoh saintis di zaman dahulu, mereka adalah ahli falsafah atau ahli kalam yang menggunakan sains untuk apa nama, bercakap tentang Tuhan dan menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati apa yang berlaku pada zaman kini, ia adalah kesinambungan, ia adalah continuity. Dia bukan sesuatu yang terputus, bukan benda tu habis kemudian jadi bilik, tidak. Ya. Sebagaimana ahli kalam dulu berhujah dengan penemuan-penemuan saintifik mereka, kajian mereka tentang alam, kajian mereka tentang fizikal. Demikian juga apa yang dilakukan oleh ahli falsafah peripatetics, kajian mereka tentang alam. Lalu mereka kata kalau ini adalah alam, ini adalah makhluk, maka Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Maka mereka menafikan sifat-sifat Tuhan. Kemuncaknya apa yang kita dapati pada abad ke-20, abad ke-21, hadirin hadirat, kaedah yang sama dikembangkan
lalu ditolak terus kewujudan Tuhan itu. Na'udzubillah. Ya. Tidak lari daripada apa yang telah kita bincangkan pada hari Rabu baru ini. Apa yang kita sebut pada hari Rabu baru ini. Ya. Bagaimana kita nak faham hubungan ilmu kalam dengan falsafah. It's all about the degree of acceptance. Peringkat penerimaan. And based on these degrees, there will be the apa nama kita kata the doctrines, yeah? How the doctrines will be regulated, yeah? Bagaimana pemikiran atau doktrin itu diregulasikan, dibentuk, yeah? Jadi kalau dia terima falsafah 10%, then we get this kind of doctrines. Kalau dia terima 80%, then we get this kind of doctrines. 10% kita dapat golongan sekian. 80% kita dapat aliran sekian. 90% sekian. Sampailah kepada 100%. Dan now mungkin kita dah kata penerimaannya ialah 110%. 110. Ya, dia lebih. Even kita boleh kata Ibn Arabi, kalau hari itu kita kata Ibn Arabi menerima 100%, mungkin kita boleh kata Ibn Arabi sebenarnya dia menerima 99.9%. Dan ahli falsafah yang zaman kini, ahli golongan atheis, adalah golongan yang memang menerima 100% without any exception at all. Dia punya kelaziman, dia punya apa nama, natijah. Dan kita dapati dalam pemikiran saintifik, modern western saintifik yang ada pada hari ini, tidak lari jauh pun sebenarnya daripada apa yang telah diamalkan semenjak zaman Aristotelian logic. So, dia adalah satu kesinambungan, dia adalah satu continuity. So, apa yang kita nak bincang pada hari ini ialah apa yang selanjutnya ialah saintisma. Saintisma. Iaitulah satu pandangan. Saintisma ini diberikan satu bentuk pandangan, beberapa takrifan yang kita boleh ambil. Ya. Kalau kita tengok Susan Hack dalam satu kertas kerja dia yang berjudul The Six Signs of Scientism. Yeah. So Susan Hack, dia ada satu kertas kerja yang berjudul The Six Signs of Scientism. Yeah. Jadi dia sebut di sini what I meant by scientism was the opposite failure, a kind of over-enthusiastic and uncritically differential attitude towards science, an inability to see or an unwillingness to acknowledge its fallibility, its limitations and its potential dangers. Satu jenis keterujaan yang lebih, over-enthusiastic. Dan sikap yang tidak kritikal terhadap sains. Ya? Satu ketidakupayaan atau keengganan untuk mengakui bahawa sains itu sebagai sesuatu yang terdedah kepada kesalahan, ada sempadannya dan ada potensi bahaya. Dan of course, what we meant by science, sebelum kita pergi kepada scientism, ya, kita kena beri takrifan sains. Ya. Sains adalah kita boleh kata yang kita maksudkan dengan sains di sini adalah the modern western science. Sains barat modern. Ya. Yang boleh kita definisikan
seperti yang disebut oleh Dr. Muhammad Mumtaz Ali sebagai the category of knowledge that characteristically makes use of observations which qualify as empirical evidences. Dan kita boleh kata juga modern Western science is developed by means of the empirical method, the method of observation and experimentation. It is limited to the physical world, not defined by its subject matter alone. It is defined by methodology as well. Different disciplines of modern Western knowledge are categorized as modern Western science because they share the empirical methods. Ala kulli hal, science di sisi barat, bila disebut science, dia merangkumi satu bentuk pengkajian ilmu yang dibina di atas semata-mata yang hanya menerima one kind of source only, that is the empirical and observation methodology, menggunakan kaedah pengkajian secara pemerhatian dan secara empirik, secara induction sahaja. Bagi mereka, apa sahaja yang dibuktikan dengan cara tersebut, maka itu adalah diterima sebagai ilmu, sebagai knowledge. Apa yang kita boleh observe dengan mata atau dirasa dengan lidah, didengar dengan telinga, disentuh dengan tangan, that's all. Yeah. Dia hanya terhad kepada sense. Itu pun dalam sains kita ada kelompok anti-realism. Dan bagi mereka, kita juga tidak boleh mencapai hakikat. Di antara ciri-ciri utama sains moden barat ialah mereka mengatakan kita tidak boleh mencapai truth dengan with a capital T. We can have truth dengan T huruf kecil, bukan T huruf besar. Ya? Pasal mereka kata tidak, bukan bila kita tengok pokok. Hakikatnya yang kita nampak itu bukan pokok itu, dia hanyalah image pokok yang terbentuk di minda kita, yang terdedah mungkin kepada, dia dibina di atas skeptical. Dia dipengaruhi oleh falsafah yang dibina oleh Francis Bacon, dipengaruhi oleh falsafah René Descartes, dan dipengaruhi oleh falsafah Kant, Immanuel Kant. Ini tiga ahli falsafah yang besar yang mempengaruhi Western modern Western science, Western modern science. Di mana René Descartes, sebelum tu Francis Bacon, yang mengembalikan manhaj tajribi. Dan kita tidak ada masalah dengan manhaj tajribi. Dan ini kita akan jelaskan. Manhaj tajribi adalah benar. Yeah. Empirical method adalah benar. Induction method adalah benar, adalah sahih. Istiqra' yang berdasarkan kepada kewujudan empirik, itu adalah benar. Tetapi apakah bentuk ataupun had, the limit of the senses yang kita kena bincangkan nanti. Kemudian kita ada falsafah René Descartes yang berpijak kepada methodological skepticism, yang mesti ragu-ragu kepada semua benda sebelum buat kesimpulan. Of course, René Descartes tidak ragu untuk ragu, tetapi dia ragu untuk mencapai keyakinan. Tetapi dia ragu. Ini falsafah ini sebenarnya diambil daripada orang Islam, ya. Kita kata Francis Bacon ambil falsafah dia daripada Ibn Taymiyah. René Descartes ambil daripada Al-Ghazali. Ya. Dan Kant memang ambil falsafah dia banyak daripada aliran tafwid. Ya. Benda ni perlu kepada discussion yang lebih mendalam, tapi ini adalah apa yang kesimpulan yang anda boleh buatlah, kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan penelitian awal ana. Ya. Kita dapati ini, tapi depa ambil dengan notion yang baru. In a new notion. Dan tentu Western modern science ini dia ambil falsafah ini dan diolah, bukan diambil bulat-bulat gitu. Ya. Dia cuma mencetuskan. So René Descartes bila dia memperkenalkan mantik yang berdasarkan
kajian empirik, dia merendahkan kedudukan akal. Ya. Kemudian René Descartes meletakkan keraguan sebagai asas. Kita kena skeptik kepada semua benda, termasuk kewujudan kita sendiri. Ini adalah benda yang paling mengarut. Maknanya dia tidak melihat di sana ada al-ulum al-daruriyah al-badhiyah. Ya. Dan bagi dia ini adalah cara untuk kita mengkaji. Ya. Tidak, sedangkan mengkaji tidak mestinya mula daripada syak. Mengkaji lebih kepada kadang-kadang ada benda kita kaji sebab kita yakin. Betul tak? Sebab kita yakin begitu, maka kita nak buktikan apa yang kita percaya itu adalah betul. Dan Kant yang mengatakan bahawa hakikatnya akal tidak boleh mencapai benda yang bersifat metafizik. Akal tidak boleh mencapai noumena. Akal hanya mencapai fenomena. Dan hakikatnya apa yang dilihat oleh akal, apa yang dicapai oleh otak kita, itu hanyalah categorization yang dibuat oleh akal. Akal yang menyusun apa yang kita nampak. Hakikatnya benda yang kita nampak itu, yang kita tangkap dengan akal kita ini, belum tentu itu adalah benda tersebut. The thing in itself. Tak semestinya itu. Oleh itu, akal tidak boleh mencapai benda yang bersifat metafizik, termasuklah Tuhan. Kewujudan Tuhan hanya boleh dibuktikan secara moral. Ya, tentu kan buat kesimpulan ini kerana dia nak mempertahankan Trinitas. Trinity. Kerana Kant adalah ulama besar Kristian, Protestant. Ya. Dan dia dianggap sebagai ahli falsafah barat yang terbesar, yang terhebat. Dah macam Fakhr Razi di dalam Islam. Ya. Jadi Kant cuba nak defend Trinity yang sudah terbukti tidak logik. Mana mungkin satu tambah satu tambah satu satu. Ini tidak masuk akal. Jadi Kant kata sebenarnya Tuhan adalah sesuatu yang bersifat metafizik, yang bersifat intelligible. Intelligible being. Metaphysical being. Yang kita tak boleh capai dengan hukum akal yang biasa. Kalau dulu ahli kalam menafikan Tuhan boleh dicapai dengan hukum hissi. Apa yang logik secara his tidak boleh diaplikasikan kepada Tuhan, hanya yang logik secara akliat yang mereka maksudkan dalam metafizik. Kant menafikan hissi, menafikan akli. Dia kata Tuhan, jangan kata hissi, akli pun tak boleh. Kan, pasal memang dari segi hukum matematik adalah bersifat akli. Satu tambah satu tambah satu, tiga. Ini adalah hukum kekal. Macam Ibn Taymiyah kata, qadaya riyadiyah, apa saja mathematical statements adalah sadiqah. Semuanya benar, tidak boleh salah. Dan dia tak menerima satu, kita kata, perdebatan, perbincangan. Dia tak boleh berdebat satu tambah satu ialah dua. That's the thing. In itself, itulah, itu dia. Satu tambah satu, dua. You ambillah benda apa pun, satu tambah satu, dua. Dia tak ada jadi tiga. Satu tambah satu, dan dua tambah satu lagi, jadi tiga. Dan dia qadaya yang kebanyakan, sebahagiannya adalah badahiyah. Tak perlu kepada pengkajian dan penelitian, walaupun boleh dikaji. Kita boleh ambil cawan satu, letak cawan satu lagi sebelah, kita dapat dua cawan. Jadi kita tahu satu tambah satu, dua. Tetapi hakikatnya manusia belajar matematik tak perlu pada itu. Semua matematik bersifat akli. Sebab itu ahli falsafah mutaqaddimin pada patetik philosophers begitu mengagungkan matematik. Dan sebab itu Syekh Islam Ibn Taymiyah kata ulama-ulama Islam suka merehatkan diri mereka dengan matematik, dengan buat kiraan faraid dan sebagainya. Jadi ulama-ulama Islam dulu daripada penat baca pasal fiqh, hukum hakam fiqh apa semua,
Jadi kalau depa nak chill-chill, relax kejap, depa buat masalah. Dia ni mati, tinggal bini 4 orang, anak ada 10 orang, 5 orang lelaki, 5 orang perempuan, mak dia hidup lagi, nenek dia pun hidup lagi, kata dia ada 10 juta, berapa seorang dapat? Itu cara mereka berehat, cara mereka merehatkan minda ataupun cara healing mungkin kita kata. Kan? Sebab matematik tu dia benar, dia tidak mungkin salah. Kan? Tapi tidak semua matematik itu boleh diaplikasikan. Mungkin kita akan dapat seorang dapat berapa ada point sin belakang tu, itu mungkin tak wujud di alam nyata. Kan? Jadi adalah dia punya sistem dia, pengiraan dia macam mana kita nak. Ya. Tapi bila kan dapati ini ada satu isu. Kalau kita menerima Tuhan itu adalah intelligible being yang boleh dipahami dengan hukum akal. Hukum akal tidak menyokong Tuhan yang dia percaya. Tuhan dia tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tuhan orang Islam, ya. Tapi sekarang Tuhan Kristian yang kan beriman dengannya. Na'udzubillah min zalik. Ya? Tentulah akal tidak menyokong Tuhan ini. Apatah lagi empirik tidak menyokong. Tak sokong. Jadi Kant kata Tuhan tak boleh dipahami dengan akal, tak boleh dipahami dengan fizik. So macam mana kita nak faham Tuhan? Tidak ada. You just can experience God. You cuma boleh mengalami Tuhan sebagai dia adalah the end of your deeds. Yeah? Kenapa you buat benda baik? Kenapa you tolong orang? Kenapa you bagi sedekah? Kenapa you buat sekian? Tuhan sebagai satu tujuan akhlaki. Yang ini balik kepada falsafah Aristotle juga. Yang menjadikan Tuhan sebagai ilah ra'iyah. Bukannya ilah fa'ilah. Ya. Tuhan hanya sebagai satu entiti yang menjadi kita punya matlamat. Kita buat semua itu in the name of God. Ya, supaya kita tidak mengharapkan untuk menjustifikasikan kenapa kita kena buat benda baik. Untuk menjustifikasikan akhlak. Ya. Only that. Itu saja. Tak lebih. Jadi Tuhan tidak lagi dilihat sebagai pencipta. Tuhan tidak lagi dilihat sebagai gini. Ya, dia dekat dengan pahamannya bahawa alam ini adalah tertentu dengan ukuran matematik, dan bagi mereka alam ini adalah tidak boleh. Kemudian bila datang Newtonian fizik, Isaac Newton juga mengatakan bahawa Tuhan telah menetapkan ukuran alam ini. Semua benda macam itu tidak boleh berubah. Dan kita tahu bahawa Protestan ada kecenderungan ke arah Jebriyah. Protestan, dia ada kecenderungan ke arah Jebriyah berbanding dengan golongan Katolik yang cenderung kepada Qadariyah. Bahkan Katolik adalah Qadariyah. Kita lihat Protestan bila dia Jebriyah, macam kita tidak heran bila Newton yang seorang Protestan mengatakan bahawa alam ini memang dah fix macam tu, dia tak boleh ubah. Jadi datang isu adakah Tuhan boleh ubah apa yang berlaku. Walaupun Syekh Izzam bin Taymiyah jelas mengatakan bahawa sunnatullah yang disebut dalam Al-Quran, yang Tuhan kata Tuhan tidak akan ubah sunnahnya, itu adalah sunnahnya pada anbiya dan mukminin. Tuhan tidak pernah sebut dalam Al-Quran ya, bahawa dia tidak akan ubah sunnahnya pada kejadian alam. Ini penghujahan Syekh Islam. Syekh Islam isbat ada sunnah. Sunnatullah dalam alam ada. Tapi Tuhan tidak pernah kata dia tidak akan ubah. Jadi kejadian alam Tuhan boleh ubah. Di akhir zaman Tuhan ubah matahari terbit daripada barat. Mu'jizat-mu'jizat para anbiya. Ia berlaku luar daripada kejadian sunnah alam ini. Ya? Tuhan berkuasa untuk mengubah. Tuhan mengawal. Tuhan adalah Rabb yang mengawal kejadian alam. Baik.
So kalau kita faham, itu adalah adalah sains, modern western sains. Ya. Yeah? Dan modern western sains dipengaruhi pemikiran-pemikiran dari segi reductionism. Mereka menghadkan pengetahuan itu kepada the realm of physics, dalam anggaran fizik. Itu pun ya, apa nama, bukan bukan fizik dengan makna ya, tidak bukan dengan makna fizik itu boleh membuat kesimpulan ghaib. Tak, dia berhenti dekat itu. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kata pemikiran falsafah tentang wujud ini, ia ada tiga ya. Iaitulah orang yang percaya bahawa apa yang wujud itu adalah apa yang boleh dicapai dengan sensory dia sahaja. Apa yang tak mungkin boleh dicapai dengan sensory, sensory dia ataupun orang lain, tidak boleh, tidak wujud. Tetapi mereka menghadkan sensory itu kepada dunia. Ya? Yang kedua, golongan yang kedua itu orang Islam. Kita, betul kita terima apa sahaja yang wujud mesti boleh dicapai. Ada kemungkinan boleh dicapai dengan sense. Walaupun tak dicapai, tetapi ada kemungkinan. Walaupun di dunia tak dicapai, tapi di akhirat mungkin boleh lepas mati. Kita sekarang kita tak nampak malaikat, tapi masa kita nak mati, kita nampak malaikat mai. Masuk dalam alam kubur, kita berinteraksi dengan malaikat. Ruh kita akan dibawa naik ke langit. Semoga kita termasuk dalam golongan yang akan naik sampai ke langit ketujuh. Apa nama? As-sama' allati fiha Allah. Dari ada hadis Nabi SAW kata ke langit yang di atasnya ialah Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kata dalam Al-Quran, fabasaruka al-yawma hadid. Pandangan kamu pada hari kiamat ini adalah besi, tajam, nampak habis benda yang kamu tak nampak dulu, bagi nampak. So kita punya senses itu bertambah keupayaannya di akhirat. Dan ada golongan yang menganggap bahawa di sana ada benda yang tak boleh dicapai langsung dengan apa-apa bentuk senses, tapi dia ada, yang dipenamakan sebagai intelligible beings. Ha? Yang ini adalah mengarut. Ini yang disebut oleh Kant, yang disebut oleh Ibn Sina, disebut oleh ahli kalam. Dan mereka jadikan Tuhan dalam kategori ini. Tuhan tidak boleh dicapai dengan apa cara. Tuhan tidak boleh lihat, tidak boleh didengari suaranya, tak boleh itu, tak boleh ini. Orang tak ada. Tidak dicintai, tidak mencintai, tidak merahmati, tidak, 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 tidak. Tuhan hanyalah negatif. Ha? Sebab itu Jahan bin Sofwan kata Tuhan la syait. Tuhan sebagai a beingless. Dia tidak ada keberadaan. Aha. Ini masalah. Ha? Jadi, pandangan yang sebegini, ya, menyebabkan sains melihat kita tak perlulah nak bincang lagi tentang Tuhan dan sebagainya. So apa yang sains kaji, ya, sains moden ibarat kaji, ialah mencari sebab-sebab yang dalam ruang lingkup fizik. Semua benda mesti dijelaskan secara fizikal sahaja. Asal usul kejadian manusia, kita kena cari dari berdasarkan sebab-sebab yang nyata, yang nampak. Maka datang teori Darwin. Dan semua benda cuba diberikan tafsiran secara fizikal dan mengenepikan unsur-unsur Tuhan dan metafizik. You see? Maka datanglah teori Darwin untuk asal-usul kejadian manusia, teori Freud untuk menafsirkan keinginan manusia. Semuanya dihadkan kepada seksual, kerana seksual saja yang nampak. Kan? Semua benda ditafsirkan seksual. Bayi nak menyusu dengan mak dia pun ditafsirkan sebab keinginan, sexual desires. Nas'alullah al-afiyah. Yeah. Keinginan kepada Tuhan. Kenapa manusia perlu Tuhan? Ditafsirkan sebab keperluan manusia kepada bapa yang menjaga. Nothing more than that, dia kata. Na'udzubillah min zalik. So kalau kita boleh gantikan Tuhan itu dengan apa nama, Superman, manusia yang hebat yang boleh menguasai, maka manusia tak perlu Tuhan. Jadi sebab tu mereka melihat kemajuan teknologi dan sains mampu untuk menggantikan Tuhan.
dan kita ada teori apa? Siapa? Marx untuk menafsirkan perjalanan sejarah. History. Kalau dulu Augustine menafsirkan dalam buku dia The Kingdom of God sebagai Tuhan, manusia ini dikawal oleh Tuhan, destined, ditakdirkan Tuhan, pergelutan antara baik dan buruk dan sebagainya. Bagaimana Adam AS diturunkan daripada syurga untuk bertanggung dengan iblis, diganti dengan perebutan ekonomi. Ya? Itu yang membentuk sejarah manusia. So, semuanya cuba diberi tafsiran secara material. Benda yang tak perlu melibatkan sesuatu yang di luar daripada alam yang alam dunia. Kita kata alam dunia. Kita tak betul kalau kita kata mereka ni hanya berpijak kepada fizikal dan empirik. Tak. Kita juga terima fizikal dan empirik, tapi fizikal dan empirik kita luas meliputi dunia dan akhirat. Tetapi mereka inilah ciri-ciri orang kafir seperti Allah Taala sebut, Rabbana atina fid dunya. Mereka hanya minta benda dunia sahaja. Mereka tidak ada benda lain. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Mereka hanya tahu yang zahir daripada dunia. Ini ciri yang Tuhan sebut dalam surah Ar-Rum. Ya. Subhanallah. Hakikatnya inilah yang melambangkan apa nama? Sains. Ya. Barat hari ini inilah dia ayat yang menggambarkan sains. Ya. Allah Taala kata apa? Dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir daripada kehidupan dunia, sedangkan akhirat mereka lalai. Kemudian Allah Taala mencela cara berfikir orang kafir yang tidak menjadikan apa yang nampak sebagai dalil kepada apa yang tak nampak. Allah Taala kata, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Tuhan kata, apakah mereka tak berfikir tentang diri mereka? Tidaklah Allah cipta langit dan bumi dan apa antara keduanya melainkan dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya dan dengan tempoh yang tertentu. Tetapi kebanyakan manusia kufur dengan bertemu semula Tuhan mereka. Dengan pertemuan semula Tuhan mereka, mereka kufur. Apakah mereka tak berjalan di muka bumi lalu mereka lihat bagaimana kesudahan nasib orang semula mereka, yang mereka itu lebih kuat daripada mereka, lebih memakmurkan bumi daripada mereka. Lalu datang rasul-rasul mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka tak percaya, Allah musnahkan mereka. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi mereka ya terhadap diri mereka sendiri mereka lakukan kezaliman. Hakikatnya inilah modern western science yang Tuhan gambarkan dalam ayat 7, 8 dan 9 surah Rum ini, surah Ar-Rum ini. Dan munasabahlah surah ini menceritakan orang Rum. And that's how they are thinking now. Yeah? Cara fikir orang barat. Subhanallah. Mereka hanya berfikir tentang dunia. Mereka tidak berdalilkan dengan apa yang mereka nampak akan bukti kebesaran Allah Ta'ala. Beza dengan orang beriman. Yang Allah Ta'ala sebut di hujung surah Ali Imran yang kita disuruh baca ayat ini. Ya. Yang mana Allah Ta'ala sebut, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wala pikir orang beriman. Orang beriman juga mengkaji, meneliti alam yang kita nampak ini, tetapi mereka jadikan itu sebagai dalil keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka bermula dengan pemikiran mereka bermula dengan Tuhan. Keimanan kepada Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka yakin bahawa alam ini adalah makhluk Tuhan. Keadaan alam ini sebagai makhluk Tuhan adalah fitrah. Adalah common sense. Dan inilah yang cuba dinafikan oleh pemikiran saintifik moden. Ya. Kalau kita dapat lihat kenyataan Rick Pills, dia kata Rick Pills categorizes a scientistic worldview as ruling out the possibility of gaining knowledge through common sense beliefs, no matter how widely shared. So inilah yang Syekh Isa bin Taimiyah lawan begitu kuat dalam Darut Ta'arud. Ya? Bahawa di saat, apa nama, kita tidak boleh bersandar kepada common sense. Ya? Tengok depan saya ada cawan, ada ayak. Ya? So ada cawan, ada ayak, saya minum, bismillah. Ayak ni rasa kopi. Kopi lah. Kan? Common sense. Jadi apa, apa nama, mereka ni ruling out the possibility of gaining knowledge through common sense, common sense belief. Dan ini adalah wasiat Aristotle yang diriwayatkan oleh Fakhr Razi. Bila nak mengkaji tentang Tuhan, dia kata apa? Siapa yang nak menceburkan diri dalam ilmu ketuhanan, fal yuhdis li nafsihi fitratan ukhra. Hendaklah dia membuat bagi dirinya fitrah yang baru, fitrah lain. Tak boleh pakai fitrah asal. Sedangkan Allah Ta'ala kata, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. Tuhan larang kita mengubah fitrah yang dia telah ciptakan kita di atasnya. Yang mana fitrah itulah yang akan membawa kita beriman kepadanya. Tetapi Aristotle mengikut riwayat yang dibawa oleh Fakhr Razi, wasiat itu, kita kena buat fitrah baru. Kita tak boleh bersandar kepada common sense. Ya? Dan tidak boleh menerima mutawatirat, khabar mutawatir tak boleh pakai. Dia kata, no matter how widely shared. Sedangkan indah tunjang kedua falsafah Syekhul Islam bin Taimiyah, yang pertama adalah fitrah, yang kedua adalah khabar mutawatir. Khabar mutawatir dengan makna yang luas. Ya? As he described it, this class of beliefs includes beliefs based on memory. Termasuklah berdasarkan memory pun tak boleh pakai. Example, Gratilia, where I was on my last summer holiday. Religious belief, example, Gratilia, that God exists. Basical, logical beliefs, example, Gratilia, that the law of excluded middle holds. Beliefs about free action, example, Gratilia, that I could have freely chosen to go cycling this afternoon. Beliefs about one's reason, example, Gratilia, that I stayed at home because I have work to do. Moral beliefs, example, Gratilia, that the subjugation of women is wrong. And introspective belief, example, Gratilia, that my shoulder hurts. Jadi ini ada satu masalah. Semua nak, waktu tengok apa si Mangkuk Ayun, apa nama tu? Richard Dawkins. Richard Dawkins, dia masa dia kecil, dia adalah mangsa child abuse, apa, sexual abuse. Dia menjadi mangsa orang pedofilia. Ha? Dan dia kata, masa dia kecil, masa dia kenal benda tu dan dia dibesarkan sebagai seorang Kristian, dia, pandangan dia terhadap pelaku itu berbeza selepas dia menjadi atheist. Lepas dia atheist, bagi dia, dia tak boleh kata orang tu salah sebab rogol dia ataupun sebab cabul dia. Sebab bagi dia, semua tindakan manusia dikawal oleh saraf. Pasal apa?
dia ada kecenderungan homosexuality. Nak buat macam mana? Dah itu sarah dia macam tu. DNA dia macam tu. Genetik dia macam tu. Dikawal. Apa yang kita panggil sebagai, ini adalah salah satu bentuk saintisme yang disebut sebagai neuromania. Neuromania ni, semua benda dikaitkan dengan apa nama, explanatory power of neuroscience. Semuanya kaitan dengan otak. Oh, sebab dia ada hormon itu. Jadi sebab tu dia buat macam ini. Ya? Dan kita tengok kalau orang yang follow drama-drama apa nama, jenayah, crime, mahkamah di barat, dia pun cuba propagandakan benda ni. Jadi antara bentuk penghujahan pengguam bela ialah anak guam saya buat benda ni kerana dia dalam DNA dia memang ada DNA penjenayah. Sebab pak dia penjenayah, tuan dia penjenayah. Oh, dia jadikan buat jenayah tu macam orang sakit darah tinggi dengan macam mana. Tapi bila mai tentang penyakit, doktor-doktor pun tak ada terima juga. Dia kata kalau you control makan, you ubah cara hidup, dapat elak kan. Hakikatnya DNA tidak mengawal kita. Maksudnya ialah DNA itu menentukan kita manusia atau apa. Tapi dia pun tak nak terima pula bahawa di sana ada distinction between human, chimpanzee, semua based on perbezaan DNA. Kan? Jadi, itu masalah. Demikian juga pahaman Darwinitis, Darwin yang menganggap bahawa teori Darwin, sebabkan Darwin telah boleh memberi satu sejarah baru kepada kewujudan manusia, maka dia mengubah segala-galanya. Dari segi kedudukan manusia, kedudukan haiwan. Yang lawak tu Darwin, ya, akhirnya dia sering syak kepada kemampuan pemikiran manusia. As long as pemikiran manusia ni hanyalah, ya, pemikiran manusia ni bagi Darwin hanyalah orang kata apa, hasil sempelan daripada evolution. So kalau dia, kalau Darwin betul, maka teorinya salah. Ini kita panggil self-contradict. Dan itu adalah dalil bahawa dia, pemahaman tu tak betul. Okay? Kalau betul manusia itu dari secara evolusi, maka teori evolusi adalah tak betul. Ya? Kalau teori evolusi betul, maka evolusi adalah tak betul. Hakikatnya dua-dua tak betul. Sebab dia tak boleh. Dia self-contradict. Ya? Self-contradict. Kan? Dia ada tanakut zati. Dan ini adalah dalil awal benda tu salah. Dia adalah falasi. Ya? Jadi, scientism boleh kita sebut dia sebagai an exaggerated kind of defense towards science, an excessive readiness to accept as authoritative any claim made by the sciences and to dismiss every kind of criticism of science or its practitioners as anti-scientific prejudice. Atau boleh disebut sebagai yang ditakrif oleh golongan saintism sendiri, macam Alexander Rosenberg. Dia kata, the conviction that the methods of science are the only reliable ways to secure knowledge of anything. Maksudnya dia kata, ilmu pengetahuan hanya boleh capai dengan metodologi saintifik barat moden yang berpijak kepada kajian empirik dalam terhad kepada physical realm ini. And being scientistic just means treating science as our exclusive guide to reality, to nature, both our own nature and everything else. Ya. Bahawa sains sahaja yang boleh memberi jawapan kepada semua benda, termasuklah kebenaran alam ini. Semua benda mestilah berdasarkan sains. Ya. Moral judgment apa semua hanya sains sahaja. So kita tidak boleh menerima ilmu menerusi jalan akal, jalan khabar. Ya. Wahyu. Yang kita boleh dapat, scientism ini dia ada restricted scientism dan ada unrestricted scientism. Yang ni yang common lah. Bahawa sains itu boleh menjawab semua persoalan, semua bidang.
ada golongan saintism yang mereka dapat rasa bahawa sains tidak boleh menjawab semua. Mereka hadkan kepada isu-isu tertentu. Ya, tapi saintism ini setengah itu dia berkata semua benar. Termasuk persoalan tentang moral. Semuanya boleh didatangkan dengan sains. Perasaan, human feelings. Psychological. Isu-isu psikologi. Semuanya berdasarkan sains. Ya, tak ada benda lain yang terima melainkan kajian sains barat moden. Sekali kita teraskan, sains barat moden. Ya. Dan kalau kita tengok apa nama Susan Hack punya 6 kriteria saintism ni, dia kata yang pertama sekali ialah penggunaan perkataan sains, scientific, scientifically, scientist, etc. sebagai satu bentuk kemuliaan dan sebagai satu pujian, epistemic praise, as generic terms of epistemic praise. Contoh dia bagi, dia kata bila orang tanya, benda ni betul ke? Betul. Ada bukti saintifik? Kita akan tanya bukti saintifik. Dengan makna sains dalam makna konotasi barat moden. Ya? Sedangkan sepatutnya yang kita tanya ada bukti yang sahih. Is there a good evidence on this? Ada tak bukti yang betul, yang baik? Tak kira lah bukti itu macam mana. Mungkin bukti itu dalam bentuk perkhabaran. Khabar sadiq. Khabar orang. Sebab ilmu ni kita dapat dalam Islam, kita tahu ilmu ni 3 jalan. Al-his, panca indera, akal dan juga khabar. Yang menggabungkan panca indera dan akal. Kan? Jadi kalau orang tu, khabar kata, kawan hang tu accident. Kawan hang accident. Apa bukti dia accident? Kan? Kita kata tu aku nampak motor dia jatuh tepi longkang. So this is a good evidence there to indicate that an accident had occurred and your friend is involved in that accident. Asal motor dia. Dan aku nampak dia naik motor tadi. Dia naik motor tu tadi kan, main sini. Ha, dia kata memang dia naik motor tu. Kita tidak perlukan bukti. Proses. Nak kena bawa pergi makmal, cari DNA, apa segala binatang. Betul tak? So, kita tak tanya apa bukti saintifik yang ada, kata dia. Accident. Kalau ubat, mungkinlah kita tanya. Tapi orang yang berpahaman saintism, dia tak. Dia apa benda yang saintifik. Kalau kita kata, okay, tutup aurat ni bagus, mendedah tutup aurat ni tak bagus. Jadi, apa bukti mendedah tutup aurat tak bagus? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, gini, gini, gini. Bukannya berfikiran saintis semua? No. Kita kena ada bukti saintifik. Apa bukti saintifik? Dia kaji, 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 kaji. Ya? Dia kata tidak ada, sebenarnya tidak ada. Perlakuan lelaki tidak boleh disalahkan dengan cara perempuan berpakaian. Ha, itu. Datang daripada barat lah tu. Ha, kan? Memanglah cara perempuan berpakaian bukan satu-satunya faktor, tapi itu salah satu faktor. Cara dia bercakap, cara dia tergedik-gedik, cara dia pakai minyak wangi. Itu memang dah Tuhan jadikan lelaki. Ya? Bahkan wanita juga. Sama. Tak, kalau lelaki tu duk cakap bagus dengan dia, janji manis-manis dengan dia, duk tanya khabar dia tiap hari. Itu menimbulkan. Nah, jadi ini contoh. Kan? Yang pertama dia kata. Yang kedua dia kata, adopting the manners, the trappings, the technical terminology, etc. of the sciences irrespective of their real usefulness. Apa-apa pun nak menggunakan apa nama sikap, ya, teknik, terminologi sains walaupun tak ada faedah untuk benda yang kita gunakan, untuk kita aplikasikan benda tu, semuanya nak kena mesti guna kaedah sains, tak kira lah.
Kemudian dia kata a preoccupation with demarcation, with drawing a sharp line between genuine sign and real things and pseudo scientific imposters. Kemudian mereka akan mencari takrifan sign. Apa dia sign? Oh, sign ni mestilah benda yang boleh verify. Ada yang kata dia adalah benda yang terdedah kepada forcibility, keboleh upayaan untuk dibuktikan dia salah, boleh diukur, dikaji. Dan sampai yang macam kita sebut dulu, demarcation of science sampai sekarang masih lagi dibincangkan apa dia sains. Lalu mereka hadkan sains ini dia sains. Lalu mereka mengukur semua ilmu dengan benda itu. Ya. Jadi apa yang tidak sesuai dengan takrif sains yang kita dah bagi, dia bukan sains. Dia adalah pseudo sains. Maka kepercayaan tentang metafizik adalah pseudo sains, agama adalah pseudo sains. Psikologi yang berpijak kepada kewujudan ruh, kewujudan qalb, kewujudan akal yang bukan hissi adalah pseudoscience. Ya? Bila kita bercakap manusia ni ada syahwah, ghadabiyah, ada syahwah, oh, ni semua tak boleh. Ini tidak boleh. Bila kita bercakap tentang depression ni ada kaitan dengan keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kepada qada, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini semua pseudoscience. Bersama dia melibatkan benda yang bersifat metafizik. Asyik? A corresponding preoccupation with identifying the scientific method presumed to explain how the sciences have been so successful. Ha? Yang ni, kita baca sikit apa dia kata. Nombor 2, 3, 4. The quest for scientific method. Maksudnya, sentiasa mencari scientific method. The preoccupation with demarcation in turn encourages and is encouraged by the idea that real scientific inquiry, the genuine article, differs from inquiry of other kinds in virtue of its uniquely effective method or procedure, the supposed scientific method. Ha? Tapi, dia pun nak cari apa dia scientific method yang dia pakai. Dan dia pun cuba nak satukan. Ini saja kaedah metod yang kita kena pakai bila kita nak buat kajian yang dianggap boleh diterima. Ya? Sedangkan setiap benda ada cara kajian yang berbeza. You nak kaji tentang, you nak bercerita tentang, you nak faham tentang Tuhan, tak sama dengan you nak faham tentang kopi. Tapi sekarang dia sudah letakkan Tuhan, dia buat kes syumul. Kes musawi. Semua benda, satu kaedah saja kita pakai. You nak kaji tentang manusia, tentang perangai manusia, you tak boleh samakan macam you nak kaji dia punya darah, dia punya kulit, dia punya jantung. Human behavior adalah berbeza dengan human biological structures. Ya? You tak boleh kaji kenapa manusia ni buat jahat, kenapa dia buat perangai macam ni, kenapa dia bagus. Macam you nak kaji kenapa tangan dia lebam, kenapa dia demam, tak sama. Okay, itu masalah. Ya, yeah. Yang kelima dia kata looking to the sciences for answers to question beyond their scope. Ya, yeah. Luar jangkauan sains. Ya, yeah. Apa benda pun nak mencari jawapan yang bersifat dia kata tadi, jawapan sains. Ya? Sedangkan benda itu di luar daripada rangkuman sains. Tentang akhlak, tentang metafizik, tentang Tuhan, tentang Rasul. Betul, dalam Islam kita ada kategori ilmu. Ilmu yang diketahui dengan akal, ilmu yang diketahui dengan khabar, ilmu yang diketahui dengan khabar atau akal. Ada benda, dia ada beza-beza. Benda yang dibawa oleh Rasul, kata Syekhul Islam bin Taimiyah. Kenapa Rasul disebut Nabi? Pemberitahu, Nabi. Ya? Maknanya, apa yang Rasul beritahu, tak mungkin kita boleh tahu melainkan dengan dia, habang.
ada benda yang Rasul habar dengan kita yang kita hanya boleh tahu, boleh dapat dengan perkhabaran dia. Sebab Rasul sebagai salah satu kepada sumber epistemologi. One of the epistemological source. Ya? Yang maksud kita Rasul sunnah Nabi SAW. Sebab itulah dalam Islam kita dah sebut dah. Jihatul ilm, kata Imam Syafi'i, ilmu itu datang daripada al-kitabu, wal-sunnatu, wal-ijma'u, wal-qiyas. Quran, sunnah, ijma' qiyas. Kita tak boleh hanya berdasarkan kepada qiyas sahaja. Ijma' sahaja. Itu hukum hakam syar'i. Sumbernya pelbagai. Ini dia nak semua benda satu sumber itu sahaja. Semua sebenarnya kajian saintifik sahaja. Mana boleh? Itu mengarut. Perlawanan dengan tabiat ilmu itu sendiri. Kan? Dan yang keenam dia kata, denigrating the non-scientific. Ya? Apa yang tidak saintifik akan dianggap sebagai tidak betul, tidak bagus, tidak ya. Tidak perlu diterima sangat. Siapa nak percaya, percaya, tak percaya sudah. Eh, datangnya notion kata, okey, agama ni tak apalah, hak peribadi. Ha, tengok. Tak mau vaksin, oh ni tak boleh ni, Sabah ni tak vaksin ni. Masa tu depa akan gunalah agama untuk promote, kan? Pandai pula. Tapi orang yang tak mau tutup aurat, ya, tak apalah, itu hak masing-masing peribadi. Yang tak mau sembahyang, itu hak peribadi. Ini agama itu sebab dia tidak bagi depa agama tak saintifik, so dia tak penting. Ya. Penyakit hati tak penting. Yang penting penyakit tubuh badan ni kita kena jaga. Siapa ini melibatkan ekonomi, perniagaan, apa semua apa. Ya. Dan tentu sekali Tuhan itu diketepikan. Faktor Tuhan itu diketepikan. Contoh sikap saintisma dalam politik. Ataupun bukan saintisma tapi cara fikir saintism dalam politik. Apa dia? Semua benda nak mencari faktor. Ha, ni semua ni sebab parti politik ni, semua ni sebab menteri ni lah. Semua ni sebab dia hanya pulun dekat kontor seorang punca. Dia tak ada. Ha? Sedangkan dalam Islam itu salah. Itu qadariyah. Kita boleh kata dia salah satu punca. Betul. Tapi jangan berlebihan. Ada lagi faktor lain. Faktor B, faktor C, faktor D. Mungkin dia bukan punca utama. Punca utama yang lain. Dia hanya punca faktor tambahan. Dan punca segala punca ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka hanya mencari penyelesaian dalam physical realm sahaja. Dia tidak mencari penyelesaian dari sudut. Kalau kita kata, kalau kita nak majukan ekonomi, kita kena tingkatkan lagi penghayatan agama Islam. Ha? Penguatkuasaan undang-undang Islam. Bagi mereka ini tak relevan. This has nothing to do with economical growth. Lagi depa macam tu. Sedangkan kita, kita ada kaitan benda itu. Kerana hakikatnya alam ini dikawal oleh Tuhan. Semua sumber ekonomi dikawal oleh Tuhan. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi pasang surut ekonomi dikawal oleh Tuhan. Dialah innallahu wal razzaqu al-qabdul basitu al-musair. Betul, Nabi SAW bila orang main mengadu dekat Nabi Hagar bang Andai, Nabi bukan Nabi menafikan di sana ada faktor manusia dan sebagainya, tapi Nabi nak mendidik orang dengan tauhid, nak kena bagi ingat lah sekali sumber itu akan balik kepada Allah sebagai Ar-Razzaq Al-Qabid Al-Basit Al-Musair Al-Basit Al-Musair, yang memberi rezeki, yang menyempit, yang melapangkan rezeki, yang menetapkan harga barang, yang menetapkan faktor, yang menentukan harga barang naik turun,
ya. Dan kita tidak boleh melupakan, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah sebut, ya, dengan jelas perkara ini. Ia adalah nas Quran. Ya, Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk kampung, satu kampung beriman dan bertakwa, kami akan buka kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan kami. Kami ambil mereka dengan azab disebabkan perbuatan mereka. Nas Quran. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Punca kenapa seorang itu rezekinya disempitkan? Kerana dosa-dosa yang dia buat. Dia tidak ikut cakap Tuhan. Ya? Tapi modern scientific worldview, dia menafikan Tuhan. Tuhan tidak ada tempat dalam sebarang scientific explanation. Ya? Dia tidak memberikan hak kepada bidang ilmu. Bila ghaib perlukan perkhabaran. Kejadian manusia. Allah Ta'ala kata, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Tuhan kata, aku tak saksikan mereka kejadian langit dan bumi dan kejadian diri mereka sendiri. Ya? Mereka tidak ada, tidak hadir ketika Tuhan mencipta Adam AS. Benda itu benda yang ghaib. Akal boleh dapat. Lalu Ibn Taymiyah kata, apa maksud akal? Maksud rasional. Rasional ni bukan mesti benda tu akal tahu detailnya. Ada benda yang detail dia akal takkan mampu sampai bila pun tahu. Cuma fungsi akal ialah dia tidak memustahilkan benda tu. Dia memungkinkan benda tu. Bila datang perkhabaran wahyu, maka akal pun tahu, kata benda tu memang jadi. So, fungsi akal lebih banyak kepada imkan daripada dia menentukan. Dia tidak menentukan. Ya? Dan sebab itulah Allah Ta'ala kata tentang ahli neraka, siapa yang masuk neraka. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Punca ilmu yang kita dapat banyak dengan mendengar. Ya? Pendengaran. Khabar yang kita dapat. Sebab yang kita mendengar, kita selamat. Kita dengar khabar daripada Nabi SAW, daripada ulama, ayat Quran, hadis. Ya? Kejadian diri kita, kita besar-besar, kita tak tahu rupanya dekat kaki kita ni ada parut. Ya? Orang tanya, macam mana dapat parut ni? Ya? Mak aku cerita, masa aku umur 3 bulan. Boleh satu orang buat kajian saintifik bersiapa dapat parut tu. Sampai sudah. Takkan dapat punya. Yang membolehkan dia tahu bersiapa dapat parut tu, kejadian tu berlaku ke dia, mak dia abang. Berdasarkan khabar. Sedangkan benda tu tentang siapa? Tentang kita, diri kita sendiri. Parut tu ada kat siapa? Dekat dia. Subhanallah. Itu bukti jatah. Bukan semua benda kita boleh dapat dengan semata-mata kita tengok, kita tahu. Kita belik-belik-belik sikit, kita tahu. Tidak betul. Ya? Jadi dari satu sudut, kita dapati bahawa pemikiran saintisme ini bukanlah satu kebijaksanaan. Tetapi dia lebih kepada satu kefanatikan. Dia adalah satu bentuk non-religious fundamentalism.
satu ketaksuban kepada sains yang tidak, yang tidak logik, yang tidak saintifik. Sebab itu dia kata di antara bukti saintism ni adalah palsu ialah kerana dia sendiri tidak saintifik. Tidak ada bukti saintifik yang mengatakan sains boleh memberi jawapan kepada semua benda. There you go. Yeah. There is no scientific answers or scientific conclusion or scientific proof that science can give answers to everything. Yeah. Jadi dia adalah tanakut zati. Dia adalah benda yang lawan dalaman diri dia sendiri. Dia makan diri dia sendiri. Yeah. Dia berbentuk apa yang disifatkan oleh Syekh Sami sebagai apa nama sebagai intihar. Yeah. Sebagai satu bentuk bunuh diri. Sebagai satu bentuk bunuh diri, ya? Oleh apa nama Syekh Sami Amiri, dia kata saintism ni dia intihar, dia bunuh diri dia sendiri hakikatnya. Pasal dia sendiri tak saintifik. The claim itself is never been proven scientifically. So macam mana, ya? Secara saintifiknya pun tidak ada bukti yang mengatakan sains boleh memberi jawapan kepada kita semua benda. Dalam Islam, kita tidak menolak kajian yang bersifat empirik. Tetapi empirik kita luas dan kita tidak menghadkan sumber ilmu kepada satu benda. Ya? Kita ada sumber ilmu yang berteraskan kepada hissi, kepada sensory, ya, sensory perception. Dan ini adalah jalan pertama ilmu. Apa benda pun kita nak tahu, dia berdasarkan pemerhatian, sama ada dengan kita tengok atau kita dengar, kita rasa, kita sentuh. Dan Syekh Islam Ibn Taymiyyah kata sense ni bukan sahaja tubuh, perasaan, al-hissil batin, syuur, emotion. Perasaan juga menjadi bukti satu benda tu wujud. Ya? Ya? Bila kita merasakan satu benda, benda tu memang ada. Perasaan cinta, marah, benci, ini semua adalah wujud. Memang ada. Ya? Kita rasa bila satu orang tu sayang kita, kita boleh rasa sayang dia. Bila dia benci kita, kita boleh rasa kebencian dia kepada kita. Eh? Macam mana kita rasa? Ruh juga merasai. Ruh ada his, ada sense. Eh? Sebab itu Nabi jadikan mimpi sebagai salah satu juzuk nubuah yang kekal. Dan Nabi jadikan di akhir zaman mimpi orang mukmin. Hampir saya tidak salah, orang yang betul-betul mukmin lah. Lepas kita ada ilham, ilham, intuition, panduan. Nabi kata dalam hadis mauquf, ya, dia beritahu bahawa hati kita ni ada tumpuk untuk malaikat, ada tumpuk untuk syaitan. Malaikat membisikkan kepada kita amal-amal soleh, membisikkan iman. Syaitan membisikkan kepada kita amal jahat, membisik kepada kita untuk mendustakan janji-janji Allah. So kita ada malaikat yang menyampaikan ilmu daripada Allah Taala kepada kita. Dan sumber ilmu tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala, the ultimate source of knowledge. Sebab itu bila mereka menafikan kewujudan Tuhan, caca membah habis ilmu ini. Mula-mula dia berpegang kepada induction, empirical. Dia menafikan Tuhan, datang Hume, David Hume. David Hume mula timbulkan masalah, ya, tentang macam mana kita nak percaya kepada empirik. Apa yang menjadi waranti?
bahawa apa yang kita tengok hari ni tidak akan berubah lagi. Dan bahawa dia sebelum ni bukan macam ni. Yang menjadi waranti kepada segala pengetahuan kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan, tidak ada waranti untuk apa pun. Tidak ada garanti untuk pengetahuan kita, untuk akhlak kita, nanti. Kemudian, ya, bila kita sumber ilmu Islam ialah akal. Apa yang dilihat, dicapai oleh panca indera, diproses oleh akal. Akal membuat analogi. Akal mengkiaskan apa yang nampak dengan apa yang tak nampak. Apa yang didengar dengan apa yang tak didengar. Itu fungsi akal. Sebab itulah kita dipuji, orang beriman itu dipuji dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Itu yang membezakan manusia dengan binatang. Binatang tak ada iman dengan ghaib. Kan? Tak ada tiba-tiba kucing kita, dia habak kita, hari ni dia teringin apa nama? Blackwood, makanan Blackwood. Jemulah makan Friskies. Kan? Tak ada. Dia tak ada apa yang depan mata dia, itulah yang dia ngap. Dia tak boleh buat kias macam manusia. Kias dia ada terhad lah. Apa yang dia nampak bahaya dia tahu. Tapi dia tak boleh proses lebih pada tu. Kadang-kadang berulang kali benda tu. Manusia kadang-kadang dia tak ada rasa. Dia tengok pun dia dah boleh buat. Analogi lah, kata benda ni bahaya. Kan? Daripada jauh dia nampak lubang. Tak perlu dia jatuh lubang. Dia tahu lubang tu kalau jatuh bahaya. Kan? Itu fungsi akal. Kemudian, apa yang bergabung antaranya akal dan sense? Iaitulah khabar. Khabar. Jadi ini tertib ilmu manusia daripada panca indera pergi kepada akal, pergi kepada khabar. Bila datang khabar, akal yang akan mencantumkan apa yang tak nampak dengan apa yang kita nampak. Orang mahal beritahu kita dekat simpang jalan sana ada aksiden. Kita tak nampak aksiden tu, tapi kita faham aksiden pasal kita pernah tengok aksiden. So kita boleh faham perkataan aksiden. Walaupun kita tak tengok aksiden. Dan disebabkan kita tahu dia ni orang yang betul, nampak dia tidak menipu, kita percaya benda tu memang jadi. Berdasarkan dia adalah khabar sadiq. Khabar orang yang betul, orang yang benar. Ya? Subhanallah. Dan proses inilah yang sama yang kita gunakan untuk membenarkan Rasul. Membenarkan perkhabaran-perkhabaran Rasul. Ya? Sebab itulah bila orang main cerita dekat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Nabi pergi Isra Mi'raj. Dia kata kami benarkan dia lebih daripada itu lagi. Kami benarkan dia perkhabaran langit pagi dan petang main dekat dia. Itu lebih dahsyat daripada Isra dan Mi'raj. Wahyu tiap-tiap hari dia dapat tu, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kami percaya dia dapat wahyu, apalah sangat kalau kami percaya dia boleh pergi Baitul Maqdis semata satu malam, patah balik, naik ke langit lagi. Tak ada heran apa. Kan? Subhanallah. Pasal apa? Dia ada epistemic warranty. Percaya kepada Tuhan. Bukan Muhammad berjalan sendiri. Sebab mi'raj tu. Dia diperjalankan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjid aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Tuhan yang menjalankan dia, bukan Muhammad naik buruk sendiri. Ha? Kan? Memanglah kalau kita ukur kemampuan Muhammad pada diri dia sahaja, tak mungkin dia boleh buat. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita ada garanti bahawa benda tu betul. Jadi inilah sebuah sedikit pembentangan yang kita boleh sampaikan, ya. Tentang kesimpulan yang kita boleh buat bahawa saintism ini adalah satu bentuk pemikiran yang bercanggah dengan keimanan kepada ghaib. Bercanggah dengan kebenaran, reality.
bahawa realiti bukan sahaja terhad kepada physical realm, tapi kita ada al-ghaibiyat. Kita ada benda-benda yang kita tak dapat nampak sekarang dengan mata kita, tak dapat capai, tetapi dia benda yang boleh dicapai lepas kita mati. Ya. Kita boleh merasainya. Kita akan merasainya. Dan sedangkan saintis semua menghadkan kepada yang di dunia sahaja. Mereka tidak beriman dengan yang dilepas dunia. Walaupun hakikatnya apa yang ada di dunia ini menjadi bukti akan adanya alam akhirat. Begitu banyak bukti fizikal yang Tuhan bagi dalam Quranul Karim tentang kewujudan alam akhirat. Nah, kalau kita nak bincang tu, kena tajuk asing lah pula. Kan? Dalil-dalil fizikal, dalil-dalil akal yang ada dalam Quran dan Sunnah bagi membuktikan qadaya imaniyah al-kubra, wujud Allah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Ini semua ada bukti akal, bukti fizikal. Ya? Subhanallah. Tapi fizikal yang macam mana? Fizikal yang menggabungkan his, akal dan juga khabar, yang menerima kesemua sumber ilmu, yang mana sumber ilmu ini ibarat tiga sungai yang mengalir ke arah laut yang sama yang pernah kita sebutkan sebelum ini. Dia adalah three streams yang menuju that flow to the same sea, ya? Membawa kepada realiti. Sebab itu bila kita bantah teori Darwin, kita bantah secara saintifik, satu. Kita bantah secara falsafah. Kita bantah secara agama. Kerana hakikatnya sains, falsafah dan agama adalah tiga sumber ilmu yang membawa kepada, yang mana sains, falsafah, agama ini merangkumi, sains ialah senses, sensory perception, falsafah ialah akal, dan agama ialah wahyu, khabar. Dan ketiga-tiganya adalah sumber ilmu, knowledge. So sesuatu benda yang mungkin kita dapati ianya sesuai dengan kita punya sensory perception tetapi bercanggah dengan akal atau bercanggah dengan wahyu, dia tak betul. Dia tak ada betul. Ya? Dia bukan realiti. Dia ada salah, ya? Dan hakikatnya saintisme itu sendiri bukan saintifik, dan dia adalah benda yang bersifat tanaput zati, self-contradict, yang perlu kita buang jauh-jauh. Dan saintisme itu menjejaskan sains, dia yang menjadi punca kepada the corruption of science, the corruption of knowledge. Di mana sains hari ini, sains barat moden tidak lagi membawa kita kepada kebenaran, kepada reality. Dia hanya membawa kepada conjectures, membawa kepada falasi. Ya? Dia menghasilkan teknologi, tapi teknologi itu digunakan untuk destruction. Untuk buat bom, untuk buat senjata yang memusnahkan, yang memudaratkan kehidupan, yang tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan, ya? Kerana dia tidak ada value. Dia berkata sains mesti bebas, value free, tidak boleh ada value, tidak ada nilai moral dan etika. Lalu ni bila mereka rasa benda tu dah mengancam, aku dah duduk bincang pasal bioethics. Kan? Tapi hakikatnya puncanya adalah saintis semua yang melihat sains yang menentukan moral, bukannya sains dikawal oleh nilai-nilai etika dan moral. Sepatutnya sains dikawal oleh nilai-nilai etika dan moral, bukan sains yang menentukan nilai-nilai etika dan moral. Mereka mendakwa sains itu bebas daripada sebarang pengaruh dan bias, tapi terbukti tidak betul. Sains itu terdedah kepada faktor pengkaji itu sendiri, pada world view dia. Ya? Sains tidak boleh
dia mesti bermula dengan deduction, bermula dengan hipotesis, bermula dengan anggaran, bermula dengan tekaan, telahan. Itu adalah cara sains itu betul-betul berfungsi. Tadi, telahan, tekaan, hipotesis ini dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma itu dipengaruhi oleh sudut pandang ontologi dan epistemologi pengkaji, ya, yang membentuk worldview dia. So, dia terdedah. Ya. Lepas itu kita kata, tandas. Bila dibuat oleh orang kafir, dia tidak mengambil kira faktor aurat, faktor bersuci, istinja. Tidak. Ha. Ya. Karena mereka tidak faham benda-benda itu semua. Itu bukti bahawa dia ada teknologi itu dipengaruhi oleh worldview orang yang buat. Ya. Subhanallah. Jadi, saintisme ini hakikatnya dia bukan sesuatu pemikiran yang logik, bukan saintifik pun, tetapi dia lebih ketaksuban dan kefanatikan terhadap sains yang sebenarnya bercanggah dengan tabiat sains itu sendiri. Yang bercanggah dengan tabiat sains itu sendiri. So, kita anti-saintisme bukan bermakna kita anti-sains, bahkan kerana kita nak mempertahankan kesucian sains selaku salah satu ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Okey. Baik, ada soalan-soalan yang mungkin kita boleh jawab beberapanya. Walaupun soalan ni banyak tentang teologi. Dia kata istiwa sifat fi'liyah yang qadim azali, yang qadim hadis. Ya. Ini semua kita dah bahas dalam kelas-kelas akidah. Ya, tak perlulah anak ulang panjang. Ya, dan kita maklum istiwa adalah sifat fi'liyah, dan sifat fi'liyah adalah qadimatun naw' hadithatul ahad. Dan perinciannya boleh dapati dalam kelas-kelas akidah kita yang khusus yang membincangkan perkara ini. Kata Syekhul Islam, itu perkataan itu tak ada maksud dari tengok konteks ayat. Ya, kita dalam metodologi epistemologi al-sunnah wal-jamaah, tasawur bukan ilm. Ilmu ialah tasdiq. Tasawur bukan ilm. Tasdiq itulah ilmu. Ilmu melibatkan nafi dan isbat. Sekadar you sebut Allah, adakah itu menjadikan awak Islam? Tidak. Yang menjadikan awak Islam ialah la ilaha illallah, nafi dan isbat. Ya. Kenal Allah. Allah wujud. Muslim? Tidak. Yang menjadikan Muslim ialah you isbat Allah sebagai al-ma'budul haq, dan you menafikan hak untuk disembah daripada selain Allah Ta'ala. Nafi dan isbat. Itu baru ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah ilmu. Ya? Dan kalimah, perkataan ditentukan oleh konteks. Setiap perkataan ada konteks yang berbeza. Itu yang menentukan maknanya. Ya? Sebab itu perkataan yang kita kena tahu daripada perkataan ialah muradul mutakallim. Kehendak orang yang bercakap. Dan muradul mutakallim dipahami daripada kataannya keseluruhan, konteks. Dia tidak dipahami daripada satu kalimah sahaja. Kita dengar perkataan orang sebut Allah, kita boleh faham apa dia nak? Tidak. Yang memberikan kita faham apa yang dia nak maksudkan ialah keadaan dia, dia sebut nak intonasi suara dia. Adakah dia sebut tu sebab dia dalam kesakitan atau dalam keadaan apa? Ya? Banyak faktor keadaan mutakallim, qara'in, karinah yang meliputi orang yang bercakap, itu yang menentukan apa maksud kataan. Macam mana kita boleh bezakan di antara orang itu
dia tersilap cakap dengan dia. Ya, walaupun memang kalimah itu ada dia punya makna. Tetapi makna itu, sebab tu kita tengok kamus Arab. Kamus tidak akan memberi makna satu perkataan melainkan dia buat ayat. Ya. Ibn Faris, dia sebut perkataan. Okey, dia ada asal. Dia ada satu makna yang yang merangkumi sejumlah maknanya. Tetapi kemudian dia akan sebut. Maka daripada asal makna datangnya penggunaannya begini, penggunaannya begini, penggunaannya begini. Tabiat bahasa. Ya. Nah, ini benda ni panjanglah kalau kita nak bincang dari sudut epistemologi Islam dan epistemologi Ahli Sunnah wal Jamaah yang berbeza dengan sudut pandang ahli kalam, yang berbeza dengan sudut pandang ahli falsafah. Kataan dia sifat Allah Ta'ala berubah, tak berubah. Ini berubah ni apa makna berubah? Tuhan, kalau kita nak kata Tuhan itu berubah macam dipahami oleh proses teologi. Alfred North Whitehead punya teologi. Tak betul lah. Yeah? Tuhan itu adalah satu faktor daripada faktor-faktor yang ada dalam alam. Yeah? Macam kataan Ibn Arabi. Al-haqqul munazzah. Wal khalqul musyabbah. Ha, itu memang kufur akbar lah. Kan? Jelas lah. Dia menjadikan Tuhan itu perlu kepada makhluk, makhluk perlu kepada Tuhan, dan dia timbal balik. Tuhan itu berubah dalam makhluk. Kan? Macam perkataan Jahmiyah, Allah fi kulli makan. Allah di semua tempat. Jadi Imam Ahmad kata, kalau Allah di semua tempat, maknanya Allah yang dalam neraka adalah neraka, Allah dalam syurga adalah syurga. Na'udzubillah min dzalik. Allah ala arshihi ba'inun min khalqihi. Tuhan realitinya, hakikatnya tetap dia di atas arsh, luar daripada alam. Kalau Tuhan dalam alam, Tuhan akan berubah-ubah. Ya, itu Nabi kata, laisa inda rabbikum laylun wala nahar. Tuhan kamu tidak ada malam dan siang. Nurul arshi min nuri wajhih, yang menerangi arsh itu adalah cahaya wajahnya. Tuhan tidak terkongkong dalam alam. Karena dia yang mengawal alam. Tuhan kata, ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar. Akulah masa, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Masa itu adalah pergerakan. Pergerakan siapa? Pergerakan Tuhan. Dia menghidupkan, dia mematikan, muqaddim, muakhir. Allahumma khilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asratu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni, antal muqaddim wa antal mu'akhir. Subhanallah. Huwa al-awwal huwa al-akhir huwa al-zahir wal batin. Huwa al-awwal huwa al-akhir huwa al-zahir wal batin. Dia yang meliputi ihatah zamaniyah dan ihatah makaniyah. Tapi Tuhan juga fa'alu lima yurid. Fa'alul lima yurid. Bukan semua benda baharu adalah makhluk, tapi semua makhluk adalah baharu. Sebab itu kata Imam Bukhari dalam sahihnya, wa anna hidthahu ta'ala laysa ka hidthil makhluqin, dan bahawa kebaharuan Tuhan tidak sama seperti baharunya makhluk. Ini perbuatan dia yang dia buat berulang-ulang kali, mutajaddid, tidak sama dengan perbuatan makhluk. Ya. Karena Tuhan walaupun dia buat malam ni, malam tadi dia turun ke langit dunia, malam esok turun lagi, tapi itu tidak melazimkan perubahan pada ilmunya, perubahan pada, tidak ada. Makhluk setiap kali dia buat benda, dia berubah. Berubah tasawur dia, berubah pemikiran dia, berubah pengetahuan dia, berubah habis. Ya? Walaupun dia pergi kerja esok pagi, tak sama dia hari ini dengan semalam. Ya. Dari segi umurnya, dari segi kekuatannya, dari segi tak berubah. Ya? Subhanallah. Tuhan laisa kamithlihi syai'. Tuhan tidak ada sama dengan sesuatu. Tak ada benda yang sama dengan Tuhan. Tak boleh kita nak ukur Tuhan dengan apa pun. Ya? Kita bukan nak nafikan peranan Tuhan. Kita bimbang umat akan menjadi malas mengkaji dan akan guna alasan kuasa Tuhan bila mereka buntu jawapan dalam kajian sains. Ya, sains mesti akan sampai kepada kebuntuan.
sains mesti berhenti kepada satu benda, iaitu Tuhan sebagai the brute fact. Kalau sains tidak berhenti kepada Tuhan, sains akan terus mencari, tidak ada kesudahan nuktah. Dan kita tidak dapat find the final, tidak akan jumpa. Kerana semua benda daripada Tuhan yang datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua benda bermula daripada Tuhan dan dia akan berkesudahan kepada Tuhan. Sebab itu bila kita korban, kita sebut Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini daripada engkau, kau bagi datang ni kat aku, kepada engkau aku serah balik. Semua benda mai kepada Tuhan dan dia akan balik kepada Tuhan. Jadi kajian sains bermula daripada Tuhan. Bermula daripada keimanan kita bahawa alam ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan menetapkan bagi alam ini apa dia? Sistem. Dan kita sebagai khalifah diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan yang kita dah bincang dalam Islamic worldview sebelum ni. Sebab itu kita mengkaji. Kenapa kita, dan apakah kesudahan garis penamat kajian sains kita? Ialah kembali mentauhidkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. So itu konsep sains. Ya. Kalau sains tidak bermula daripada Tuhan dan tidak balik kepada Tuhan, dia akan menjadi sains yang mengaut. Ya? Dia tidak lagi menjadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini prinsip sains yang mesti dipegang. Kalau sains keluar daripada prinsip ini, jahanam dia. Rosak sains. Ya? Orang tidak lagi buat ubat, membuat racun. Ya? Orang buat penyakit. Sepatutnya kita mengkaji alam untuk kita sustain. Ya? Tapi kita buat untuk kita distract, kita musnahkan. Allahul Musta'an. Ya? Inilah punca sebenarnya. Punca sebenarnya. Sains itu bila dipisahkan daripada Tuhan, itulah punca kerosakan yang berlaku dalam alam. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas. Bila dia hanya perbuatan mereka, rosak jahanam. Alam ni jahanam, rosak. Dia buat kaji itu, kaji ini tanpa dikawal selia oleh keimanan kepada Tuhan, tanpa dia merasakan dia adalah makhluk Tuhan, dan dia mengkaji sains untuk dia menjadi Tuhan dan dia nak ganti Tuhan. Itu yang menjahanamkan alam ini. Subhanallah. Subhanallah. Ya? Dan Tuhan tidak akan, tidak mungkin Tuhan boleh dijadikan alasan untuk benda yang tak elok, benda yang buruk. Siapa pun yang cuba menjustifikasikan jenayah yang dia buat atas nama Tuhan akan nampak pincangnya sebelum dia bercakap lagi. Itu garanti. Siapa yang faham qada dan qadar, dia faham benda ni. Subhanallahil azim. Subhanakallahil azim. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.